rendah. Ada seperti membiarkan lagi, mungkin gerakan terakhir untuk Kelantan United pula. Ha. Terus kad kuning dilayangkan di penghujung perlawanan. Cukup ganteng ketika ini di Stadium Sultan Mohamad ke-4. Ada insiden yang tidak diingini berlaku. Pemain-pemain perlu bertenang sebenarnya. Wah, gelam kabut. Saya tidak pasti adakah whistle penamat sudah pun ditiup oleh pengadil perlawanan. Dia memaksa juga pihak polis untuk melibatkan diri dalam keadaan ini kerana keadaan sangat-sangat genting. Mereka perlu cepat-cepat tenang sebenarnya. Tak perlu untuk melakukan sebarang provokasi. Perlawanan yang cukup dramatik sebenarnya daripada minit yang pertama. Perlawanan yang ditunda sedikit lambat dimulakan disebabkan oleh hujan lebat. Dan perlawanan diteruskan walaupun keadaan padang sedikit ataupun bertakung sebenarnya. Sudah pun melepasi minit yang ke-100. Saya kurang gemar melihat sebenarnya situasi seperti ini berlaku di atas padang. Cara tidak langsung menunjukkan ketidakprofesional pemain-pemain dan juga pegawai-pegawai untuk kedua pasukan. Walaupun sedemikian, banyak aksi panas yang kita saksikan. Apa yang menarik, tiada langsung layangan kad merah yang dilakukan oleh pengadil pada malam ini. Apakah syarat terakhir mungkin akan diberikan? Baru saja saya perkatakan mengenai kad merah. Dua kad merah terus dilayangkan ini, Akif dan juga Muhammad Izzuddin. Jadi keputusan yang mungkin terpaksa dilakukan oleh pengadil kerana insiden bertukar panas di atas padang. Dari sudut perspektif yang berbeza, ini adalah kehangatan saingan Liga Bola Sepak Malaysia. Tapi perkara ini adalah satu perkara yang kita tidak sepatutnya kerap kali menyaksikan. Mungkin juga pegawai itu juga akan diberikan amaran daripada pengadil perlawanan. Kerana beliau nampak agak vokal dan agresif dalam insiden tadi. Perlawanan dimulakan lewat dan diakhiri lewat juga. Ada tambahan masa 7 minit yang diberikan. Pengadil seperti ingin meneruskan perlawanan. Pengadil tidaklah tergesa-gesa untuk menamatkan perlawanan. Beliau mahu untuk meredakan keadaan dulu sebelum permainan diperhentikan kerana itu sedikit sebanyak akan meredakan keseluruhannya.